Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini, saya akan berkongsi resepi tapai ubi. Bahan yang kita perlukan adalah ragi tapai dan ubi kayu. Anda bersihkan ubi dan potong seperti ini. Kemudian, kita akan merebus ubi tersebut. Rebus lebih kurang 20 ke 30 minit. Sejujurnya ini bergantung kepada ubi tersebut, cepat atau lambat empuk. Sediakan daun pisang, lalu setelah separa empuk, angkat dan toskan. Lalu anda sejukkan ubi yang telah anda rebus. Ingat, jangan rebus terlalu lembek. Cukup hanya separa. Sekarang kita sejukkan dulu sebelum kita tabur ragi. Setelah sejuk, anda boleh mulakan dengan proses menabur ragi. Ingat, proses menabur ragi tidak boleh semasa anda punya ubi tu panas. Nanti ragi anda mati. Jadi, kena tunggu sejuk. Tabur sehingga merata. Jangan lupa sediakan bekas. Di sini, saya menggunakan daun pisang. Masukkan di dalam bekas. Lalu, tutup dan kita akan perapkan selama 3 hari. Letakkan di suhu bilik sahaja. Tada! Setelah 3 hari, kita akan melihat adakah tapai kita jadi ataupun tidak. Wow, baunya pun dah harum. Nampaknya tapai ubi saya masak dengan sempurna. Wah, ini sangat lembut dan manis. Simple kan cara pembuatannya? Okeylah, jadi saya mengucapkan selamat mencuba dan maaf untuk hari ini. Saya kembali ke channel yang seperti dulu dan insyaAllah untuk next video kita akan buat vlog lagi.